Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Inforagam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam pencinta tanaman durian. Baik, dalam informasi video kali ini saya akan mengupdate proses pemupukan durian Musang King yang saya lakukan proses penanaman di kebun. Yang mana pada video sebelumnya juga sudah saya memberikan informasi proses pemupukan pertama ya pada tanaman durian Musang King kita yang seperti ada di samping saya ini. Nah, setelah proses pemupukan yang saya lakukan tanggal 26 Maret yang lalu, nah sekarang saya datang lagi di lokasi sekitar 2 mingguan. Nah, saya lihat kondisi tanaman durian sudah mulai memberikan tanda-tanda keluarnya pucuk tunas muda baru. Nah, bagaimanakah kondisinya sekarang? Untuk lebih jelasnya, berikut kami informasikan. Baik, sahabat pencinta tanaman durian semua. Nah, inilah kondisi tanaman durian Musang King yang saya tanam di kebun. Setelah proses pemupukan yang saya lakukan sebelumnya hampir sekitar 2 mingguan lebih. Nah, kita lihat tanaman durian Musang King kita ini sudah mulai mengeluarkan tunas muda baru. Hampir rata-rata setiap pucuknya sudah mulai terubus. Dan ini kemarin tunas muda yang sudah mulai menua lagi. Dan ini sudah memberikan tanda-tanda keluarnya tunas muda baru. Baik teman-teman, nah untuk perawatan lanjutan ya, proses pemupukan dengan menggunakan bahan kimia nanti kita akan ulangi lagi kira-kira sekitar 1-2 bulan ke depan. Jadi di sini nanti saya akan memberikan lanjutan, yaitu dengan pemberian bahan pupuk organik cair, ya ini 100% bahan organik. Jadi untuk merek Anda bisa gunakan merek-merek bebas, nanti saya akan siramkan di sekitaran tanaman. Dan selanjutnya nanti kita akan melakukan lagi penggemburan di sekitaran tanah secara ringan supaya proses perkembangan akar itu lebih cepat tumbuh dengan baik. Nah, ini juga yang satu pohonnya ini kami lihat memang sedikit agak terhambat dia ya, tunas belum sampai semua pecah, tapi tunas bagian bawah ini sudah habis pecah dan sudah mulai tua seperti ini. Ini agak lambat sedikit pertumbuhan yang satu karena memang agak sedikit terlindung dengan pohon seperti ini ya, karena kami baru saja membersihkan juga di area sekitarnya ini, pohon-pohon masih tinggi. Jadi saya akan lakukan lagi penyiraman juga dengan menggunakan pupuk organik cair, yaitu yang mengandung juga pupuk hayati. Baik teman-teman, nah ini updatean terakhir dan saya akan melakukan dulu proses pengocoran dengan bahan-bahan organik cair untuk proses pemupukan lanjutan. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Baik sahabat pencinta tanaman durian, demikian sedikit hasil updatean proses pemupukan tanaman durian durian Musang King di lahan. Dan proses pemberian ini Anda bisa menggantinya juga dengan penggunaan pupuk-pupuk hayati untuk memacu pertumbuhan tanaman, yaitu pemberian pupuk hayati ini bisa memberikan atau memperbaiki struktur tanah seperti itu. Nah, bagaimanakah proses-proses lanjutan dari tanaman durian Musang King kita ini? Nantikan video update-nya selanjutnya. Kami akan terus mengupdate sampai proses tanaman ini besar. Nah, demikian. Kalau ada saran atau masukan dari video kami, silahkan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan WA kami di bawah ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.